Harga cabai di Jakarta seringkali melonjak tanpa penyebab yang jelas. Akibatnya warga ibu kota Indonesia juga kerap menjerit karena beban belanja dapurnya membengkak gara-gara kenaikan harga cabai. Fenomena ini akhirnya membuat Kementerian Pertanian atau Kementan harus turun tangan melalui berbagai terobosan. Salah satu langkah yang ditempuh Kementerian Pertanian adalah ikut mendukung operasi pasar di Jakarta dengan menggandeng para avalis atau champion dan para petani di daerah sentra cabai untuk memasok cabai ke Jakarta. Kerjasama tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di berbagai daerah. Selain itu, Kementan juga mencanangkan gerakan nasional penanaman 50 juta pohon cabai di pekarangan. Gerakan Nasional Penanaman 50 Juta Pohon Cabai di Pekarangan dicanangkan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di lapangan tembak Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Depok, Jawa Barat pada 22 November 2016. Sejumlah pejabat ikut hadir mendukung pencanangan Gerakan Nasional Penanaman 50 Juta Pohon Cabai tersebut. Antara lain, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Wagub Jawa Barat, Kat Kostrat, Wali Kota Depok, Ketua Pengurus Pusat Organisasi Wanita, Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian, serta para siswa-siswi SD, SMP, SMA yang akan melakukan gerakan tanam 50 juta pohon cabai. Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, gerakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat menanam cabai agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Sehingga saat harga cabai naik, tidak ada kekhawatiran berlebih. Untuk menyukseskan gerakan tersebut, Kementerian Pertanian melibatkan tim penggerak PKK pusat dan daerah. Ibu-ibu diharapkan bersedia menanam pohon cabai setidaknya 20 batang di rumahnya. Bibit dan polybag akan disiapkan Kementan secara gratis. Insya Allah Kementerian Pertanian akan menyiapkan cabai, bibit cabai 10 juta dengan polybag gratis untuk seluruh Indonesia. Siapa cepat itu dapat. Insya Allah mulai bulan depan kita siapkan cabai untuk ibu-ibu. Kami tahu Ibu PKK adalah penentu bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan beberapa program kementerian. Dulu program Pajale, padi, jagung, kedelai. Alhamdulillah tahun ini tidak impor lagi, tidak impor beras lagi. Sudah selesai berkat kerja keras kita semua. Termasuk Pak Gubernur, ada TNI, ada IWAPI. Ada ibu-ibu mendorong bapak-bapak sehingga bisa berproduksi. Kemudian jagung kita impor kita sudah turun 60%. Cabai tidak impor lagi. Tapi harga terkadang naik. Bapak ibu sekalian, kita tahu pekarangan seluruh Indonesia luasnya 10 juta hektar. Kalau kita tanami 20%, cabai, sayur di Republik ini selesai di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu kita, perempuan, totalnya 126 juta seluruh Indonesia. Kalau ini bergerak bersamaan, hanya cabai saja kita hitung. Itu penghasilannya bisa, katakanlah 20 batang per rumah tangga. Bisa menghasilkan 30 triliun. Hasil ibu-ibu di rumah tangga. Kami minta pada ibu-ibu bermohon dengan segala kerendahan hati. Kami takut pada ibu-ibu karena surga ada di telapak
hidup. Benar? Kami mohon dengan kerentan hati, tolong tanam cabai minimal 20 batang per rumah tangga. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga bersemangat memberikan dukungan. Dalam sambutannya, Deddy Mizwar menjelaskan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu sentra produsen cabai di Indonesia. Rata-rata produksi cabai besar nasional dari 2010 sampai 2014, kontribusi Jawa Barat capai 22,54% atau terbesar secara nasional. Kabupaten Garut merupakan sentra produksi utama cabai besar di Jawa Barat dengan produksi tahun 2014 sebesar 88 ribu ton atau 34,74% dari total produksi cabai besar di Jawa Barat. Kemudian diikuti oleh Cianjur sebesar 25,96%, Kabupaten Tasikmalaya 7,55%, dan Kabupaten Bandung sebesar 6,85%. Nah, untuk meningkatkan volume ekspor cabai Indonesia, terutama ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Arab, dan Jepang yang selama ini menjadi negara tujuan ekspor cabai terbesar asal Indonesia, maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendorong produktivitas serta tingkat produksi cabai di semua kabupaten kota di Jawa Barat. Alhamdulillah, pada periode Januari-Desember musim tanam tahun 2016, di Jawa Barat berhasil direalisasikan luas panen cabai rawit sebesar 9.153,25 hektar dari luas tanam 9.635 hektar. Tingkat produktivitas yang dicapai sebesar 132,36 kuintal per hektar serta total produksi sebesar 121.157,62 ton. Sedangkan untuk cabai merah dari luas tanam 21.536 hektar, luas panennya sebesar 20.459,2 hektar dengan tingkat produktivitas 139,46 kuintal per hektar dan total produksi sebesar 285.337,17 ton. Dengan hadirnya gerakan nasional penanaman 50 juta pohon cabai di Pekarangan, kami optimis produksi cabai di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia secara umum dapat semakin meningkat, mengingat lahan pekarangan secara keseluruhan di Indonesia masih cukup luas, yaitu sekitar 10,3 juta hektar. Sebelum mencanangkan gerakan tanam cabai, Kementan telah menjalin kerjasama dengan Avalis dan petani cabai untuk memasok cabai ke Jakarta. Pada akhir Oktober 2016 lalu, Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengajak para wartawan Jakarta untuk melakukan kunjungan pers di daerah sentra tanaman cabai di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Melalui kunjungan pers inilah, para wartawan dapat melihat langsung kondisi tanaman cabai milik para petani. Apa yang dilihat para wartawan setibanya di daerah sentra tanaman cabai di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung? Setelah melihat kondisi lapangan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, tanaman cabai milik para petani di kedua daerah tidak ada yang mengalami gangguan hama. Artinya, kondisi tanaman cabai sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja. Dari sisi produktivitas, tanaman juga tidak mengalami gangguan. Di tingkat nasional, produktivitas cabai besar pada Oktober mencapai 81.042 ton, sedang kebutuhan cabai besar nasional hanya 75.761 ton. Sedang produktivitas cabai rawit pada Oktober mencapai 65.930 ton, sedang kebutuhan cabai rawit nasional hanya 53.810 ton. Artinya,
produktivitas kedua jenis cabai sebenarnya terdapat surplus. Tapi anehnya, harga cabai di Jakarta bisa melonjak hampir menembus angka ratusan ribu per kilogram, sementara harga cabai di tingkat petani Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran Jakarta. Harga cabai di tingkat petani Desa Campur Sari Kecamatan Ngadirejo, Temanggung punya selisih puluhan ribu dengan harga cabai di Jakarta. Untuk cabai rawit hanya Rp15.000 per kilogram, sedang harga cabai besar hanya Rp22.000 per kilogram. Sementara harga cabai di tingkat petani Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang hanya berkisar Rp20.000 per kilogram. Harga UP itu kemarin dibeli saya Rp15.000 per kilo. Per kilo. Jual ke Bulak. Untuk operasi pasar. Untuk Pak. Operasi pasar. Operasi pasar. Saya operasi sudah pasar. Sering itu untuk operasi pasar. Harga yang di pasar berapa Pak? Harga yang ya, sekitar Rp15.000 per kilo ada. Kalau di pasar untuk berapa? Untuk OP. Ya, nyampe 32, nyampe 35 juga bisa. Oh, 32. Separuhnya kita. Baru tapi kan enggak untuk OP berapa Pak? Kalau enggak untuk OP, ya itu 32 sampai 35. 32. Iya. Di sini untuk tingkat petani itu. Ketua Kelompok Tani Ngudi Tani Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Diono Hadi, mengatakan walau harga cabai di Jakarta mahal, para petani di desanya rela menjual cabainya dengan harga murah untuk mendukung operasi pasar di Jakarta. Namun Diono Hadi sangat berharap pemerintah jangan sampai mengimpor cabai untuk stabilitas harga dan kesejahteraan para petani. Keterangan serupa juga dipaparkan Ketua Kelompok Tani Sido Dadi, Desa Campursari Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Yasmadi. Kalau bisa jangan impor. Kalau bisa. Petani soalnya petani kan kalau di sini kan termasuk lereng, itu kan harus diperhatikan. Misalnya tanam berapa diperhatikan, terus sering dikunjungkan harus persediaan petani itu banyak enggak bisa tahu. Harapannya jangan sampai impor. Kepala Desa Ketundan Sucipto mengatakan tanaman cabai merupakan tanaman yang diandalkan sebagai sumber penghidupan para petani Desa Ketundan. Tingkat produktivitas cabai di desanya bisa mencapai 15 ton sekali panen. Mas, di wilayah saya, Desa Ketundan itu prioritas itu tanamnya cabai. Itu sudah keunggulan dari petani Desa Ketundan. Dan Desa Ketundan ini ya luas tanah yang ditanam cabai. Campur tumpang sari, ada seledri, ada lonjang, ada kubis, itu hampir 200 hektar lebih. Luas tanahnya khusus di Desa Ketundan yang masuk wilayah Kecamatan Pakis. Penduduk di Desa Ketundan pada senang tanam cabai karena dilihat dari penghasilan apabila nanti itu harganya itu tinggi, itu beruntung besar, mas, besar beruntungnya. Kira-kira ya masih kurang lebih itu di wilayah saya Desa Ketundan itu kalau cabai tiap hari itu bisa menampung penghasilan kira-kira 15 ton satu desa itu mas. Menurut data Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, potensi areal pengembangan usaha cabai di Kabupaten Magelang mencapai 3.525 hektar. Areal tanaman cabai tersebut tersebar di 12 kecamatan, sedang sentra produksi cabai berada di Kecamatan Pakis Sawangan, Serumbung, dan Secang. Produksi cabai di masing-masing kecamatan bisa mencapai 7 ton per hektar untuk cabai rawit dan 6,7 ton per hektar untuk cabai keriting. Areal tanaman cabai di Kabupaten Temanggung juga terbilang cukup luas. Untuk tanaman areal cabai besar mencapai 2.972 hektar. Dan areal tanaman cabai rawit mencapai 1.536 hektar. Untuk tanaman cabai tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Ngadirejo, Candiroto, Bulu, Parakan, dan Selopampang. Dalam kunjungan pers ini, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Yusit Taufik ikut hadir untuk melakukan panen cabai bersama para petani Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Setelah itu, Yusit Taufik juga melakukan penanaman bibit cabai baru di areal petani setempat.
Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Yusif Taufik mengatakan lonjakan harga cabai di Jakarta tak bisa dihalang-halangi. Kendati demikian, Kementerian Pertanian telah berupaya memotong mata rantai distribusi melalui kerjasama dengan para avalis dan petani di daerah sentra cabai. Dalam kerjasama ini, pemerintah siap memberikan dana bantuan untuk para petani dan avalis. Sebaliknya, para petani dan avalis juga berkomitmen untuk mendukung operasi pasar di Jakarta. Kita dengan program kemitraan antara avalis dengan petani, sebetulnya sudah terputus itu. Yaitu pengepul, penebas, dan sebagainya yang rantainya panjang itu dengan adanya avalis, langsung avalis ke sini. Avalis yang kemudian mengirim ke Jakarta. Bekerja sama, setting kita bekerja sama dengan PPI, Bulog, Food Station, gitu kan gitu. Nah itu sebetulnya, sudah putus. Ya di sentra-sentra produksi cabai, bawang itu kita sudah bina avalis melalui Dinas Pertanian. Ini Bu Kadis Kabupaten Magelang. Jadi memang kita serahkan kepada Dinas Pertanian untuk meng-create avalis dalam rangka mengefisienkan distribusi pemasaran dari produk hortikultura gitu kan. Nah, melalui Bu Kadis juga avalis itu juga di samping ditingkatkan kapabilitas sebagai avalis, juga petani-petani di bawah avalis ini kita support berupa program-program dari Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu berupa sarana produksi, sehingga pada tingkat budidaya itu efisien, kemudian produksinya masuk ke avalis, avalis bisa langsung ke Jakarta, efisiensi dari usaha tani sampai distribusi ini kita harapkan sudah berjalan dengan baik. Iya, kita harapkan adanya kerjasama antara petani dengan avalis itu. Tetapi kan lagi-lagi kita dalam hal menentukan program-program itu tidak bersifat mengikat ketat gitu ya. Tidak ada aturan petani itu harus dijual ke avalis atau tidak gitu kan. Hanya saja kebijakan pemerintah, kalau petani itu memiliki loyalitas kepada pemerintah dengan tingkat yang diatur oleh pemerintah, pemerintah tetap memprioritaskan petani punya margin yang baik, tetapi juga harus juga punya berdampak surplus bagi konsumen. Jangan sampai konsumen merasa berat gitu kan, itu dengan harga yang ditetapkan. Kalau 70 kan konsumen merasa berat gitu kan. Ya itu masalah di sana adalah masalah harga di pasar, ya kan. Jadi rekan-rekan wartawan semuanya, setelah turun ke sini gitu kan, hal yang perlu menjadi catatan bahwa program pemerintah Kementerian Pertanian tidak ada masalah kan. Ini masih panen, ini sudah nanam, ini di kawasan ini ada 200 hektar ini. Kalau 200 hektar kali 10 kan 2000 itu. Jadi di lapangan itu tidak ada hambatan terkait dengan program peningkatan produksi cabai atau supply cabai kepada pasar-pasar yang membutuhkan, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada hambatan dari sisi produksi di tingkat produsen. Kemudian kalau ada perubahan harga atau fluktuasi harga, itulah masalah besar, gitu kan. Ya kita harapkan bahwa petani ini terbentuk sistem yang baik demi kepentingan petani, karena kita beri bantuan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi petani. Artinya cost of production di tingkat budidaya kita upayakan adalah kecil gitu kan, dengan supporting dari pemerintah berupa pulsa, pupuk, benih gitu kan. Kalau per petani itu 30 juta per hektar gitu kan. Itu
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura itu 60% bahkan 80% itu untuk cabai dan bawang gitu. Untuk peningkatan produksi cabai dan bawang hampir 720 miliar ya, setiap tahun kita untuk cabai dan bawang. Ya, kita sudah berjibaku untuk meningkatkan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan di ujungnya, di hilirnya itu kita tidak impor dan kita lakukan. Selama 2015-2016 kita tidak impor untuk cabai. Bukan hanya dijaga, itu sudah keputusan untuk tidak mengimpor. Kalau pemerintah kan kebijakan itu. Tahun ini 1,2 juta ton ya, 1,2 juta ton untuk cabai keriting kalau tidak salah, 890-an untuk cabai rawit. Ya, kenaikan dari sisi program pemerintah itu kita membina atau mengembangkan pengembangan kawasan cabai 15 ribu hektar yang dibiayai dari APBN. Tetapi kondisi masyarakat itu adalah dengan margin yang menarik bagi petani, petani akan mengembangkan sendiri. Jadi ada petani yang mendapat fasilitas pemerintah, ada petani yang tidak mendapat fasilitas pemerintah. Tetapi seluruh masyarakat pertanian itu dalam ruang lingkup kebijakan Kementerian Pertanian yang menguntungkan. Tadi petani walaupun tidak dapat fasilitas pemerintah, kebijakan pemerintah stop impor. Artinya market ini terbuka luas untuk petani dalam negeri dengan kebijakan no impor. Kalau dari luasan bawang itu 7.000 hektar kali 40 juta, sementara cabai itu 15.300 kali 30 juta per hektar. Kebutuhan dalam negeri itu 800-an ya. Iya, baik cabai besar masing-masing itu. Selain melakukan kunjungan pers di lapangan, Kementerian Pertanian juga melakukan diskusi dengan para wartawan. Ada dua pembicara yang ditampilkan, yakni Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Yusif Taufik dan Kepala Biro Humas dan Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi. Pada diskusi ini, Yusif Taufik menguraikan tentang upaya Kementerian Pertanian dalam meredam gejolak harga cabai dan menjaga pasokan cabai. Itu sejak perencanaan kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman daerah, dinas daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk ditanam luasannya berapa, kemudian kapan gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan dari pasar itu terkait dengan jumlah dan waktunya itu. Dengan pola produksi itu memang diharapkan ada pasokan secara kontinu pada jumlah kebutuhan yang tertentu. Namun memang dalam hal pelaksanaannya, nah makanya ini tadi pola kita menggunakan avalis. Karena di dalam pelaksanaan pola tanam ini tidak lepas juga dari peran dari APBN. Nah, dalam pelaksanaan APBN seringkali realisasi anggaran itu dalam prosesnya itu tidak tepat waktu karena masalah mekanisme atau masalah administrasi di dalam proses penganggaran. Oleh karena itu, dalam hal kaitannya dengan fasilitasi kepada petani yang dilakukan oleh dinas dalam proses pengadaan, maka kita bagaimana melakukan pengawalan sampai ke provinsi dan kabupaten agar
fasilitasi program peningkatan atau kawasan cabai dan bawang itu dilaksanakan secara tepat waktu, gitu. Baik jumlah tepat maupun waktunya tepat, gitu. Tapi lagi-lagi setelah kita fasilitasi, petani juga seringkali dalam hal melakukan usaha juga perlu juga dilakukan pembinaan-pembinaan. Hanya saja pembinaan yang efektif kalau kemudian marketnya itu jelas. Nah, dengan adanya avalis ini diharapkan begitu petani nanam dan panen, marketnya itu ke avalis, tidak cari-cari. Dan begitu ditampung avalis, maka diharapkan langsung kepada market yang dituju. Dalam hal ini adalah kalau market Jakarta, kita minta peran Bulog, PPI, dan Food Station. Sementara Bulog, PPI, dan Food Station itu sudah ada kerjasama dengan grosir, PD Pasar Jaya itu kan membawai Kramat Jati dan pasar-pasar retail seperti Pasar Klender, Pasar Minggu, dan sebagainya. Itu adalah desain yang idealis dari pola tanam. Jadi bagaimana APBN itu direalisasikan tepat waktu untuk memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan bawang sesuai dengan waktu tanam yang sudah ditentukan. Namun di lapangan memang ada kendala-kendala. Namun kendala itu sudah kita antisipasi, dan ke depan dengan intensif adalah dengan melibatkan para pemain-pemain besar ini, avalis. Karena kita tidak mampu juga dengan konstrin sumber daya manusia yang ada di dinas maupun di Dirjen Hortikultura mengawasi lapangan, itu juga terbatas. Oleh karena itu kita menggunakan yang namanya tadi champion. Karena champion ini biasa ke lapangan, biasa melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompoknya. Sementara Agung Hendriadi memaparkan materi mengenai peran humas dan informasi publik Kementan, negara hadir dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, intinya bahwa di dalam arah komunikasi kita yang baru adalah bagaimana kita memenangkan persepsi. Persepsi itu bermacam-macam. Hanya dengan bapak-bapak ibu sekalian, maka kita bisa memberikan persepsi. Kalau jangan propaganda, Pak, saya nggak mau. Apalagi berantem di media. Saya hindari kegaduhan itu. Ya. Ada ngomong jelek, saya respon, saya bikin kata. Saya nggak mau frontal atau kita semua jangan nggak mau. Jadi kita berikan fakta. Intinya adalah bahwa kita ingin masyarakat itu punya kepercayaan, adanya public trust, itu yang harus kita. Jadi dukungan Bapak Ibu sekalian sebagai mitra itu sangat penting pada saat kita ingin membangun trust. Kalau yang kita lakukan diberitakan ada kekurangan, diberitakan itu nggak masalah. Artinya bahwa pemerintah telah hadir, telah melakukan sesuatu, tetapi masyarakat apa. Jadi silakan saja. Nah, mesti misalnya tadi manajemen lokasi waktu tanam dan apa namanya lokasi dan waktu tanam tadi ya Bu Ina ya. Nah ini mungkin kita belum optimal. Ya, mungkin Pak Dirjen nanti pasti akan sama. Ini mungkin kita belum optimal. Kita punya desain tapi belum optimal. Nah, belum optimalnya karena apa? Mungkin karena cuaca. Mungkin juga karena pasokan. Kalau masuk itu bisa terjadi. Tapi rencana kita sudah melakukan perbaikan itu sudah terlihat. Ya. Dan ini tentu sama-sama kita kirim. Anda sebagai kawan-kawan mitra kita adalah sebagai support. Sampaikan kalau memang ternyata yang
yang Anda rencanakan itu belum berjalan seperti yang tadi. Tolong diangkat lagi, adanya manajemen waktu pola tanam, waktu tanam dan lokasi tanam terserah saya sendiri terhadap daun dan pencapai. Intinya bahwa ini loh kita sudah melakukan. Kalau nggak percaya bisa dilihat di lokasi. Apakah benar kan di situ ada produksi? Kemudian produksi itu sampai ke pasar berapa sih sebenarnya ada di pasar? Kemudian sampai di Jakarta sampai 9.000 itu sudah. Saya ingin menunjukkan bahwa Kementan melakukan sesuatu. Yang itu mungkin masyarakat tidak tahu. Kehadiran kawan-kawan wartawan pada ini di sini dan besok kita berkunjung ke lokasi sentra produksi ini akan memberikan banyak informasi. Saya tidak ingin Anda propaganda. Tapi tolong sampaikan apa sih sebabnya? Apa sih sebabnya? Harga di sini 20.000, kemudian di Kramat Jati ada yang ngasih 20.000. Kalau ini mau ditelusur, kita akan ketemu. Kalau nggak percaya, besok begini aja. Kita ke lapangan, ke petani, kemudian masuk ke pasar di situ. Itu sudah ada disparitas yang luar biasa. Nah ini apa yang jadi penyebab itu? Nah sehingga inilah kemudian yang kita coba angkat nanti ya. Saya ingin Bapak Ibu sekalian menyampaikan apa yang Bapak lihat ya, apa yang Bapak lihat kemudian disampaikan ke masyarakat. Syukur-syukur itu memberikan informasi kepada kita sehingga muncullah satu kebijakan gitu.